Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung program makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta Utara. Ya, siswa-siswi antusias menerima makan bergizi gratis. Uji coba makan bergizi gratis terus digelar di sejumlah sekolah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pun kembali meninjau program makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta. Setibanya di lokasi peninjauan, Gibran yang didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengunjungi 6 kelas. 700 kotak makan senilai Rp23.000 tiap siswanya menyajikan menu bergizi. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas, antusiasme para siswa-siswi luar biasa sekali, dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka nggak tadi sama menunya? Suka, Pak. Para siswa pun antusias dengan uji coba program makan bergizi karena tak hanya sehat, menunya pun lezat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini, siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Untuk makanannya enak, Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi. Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, taunya juga enak, Pak. Uji coba makan bergizi ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju generasi emas 2045. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Oki Mahendra, Ayus melaporkan.